Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan berbagi resep resep tumis cumi ya. Ini bahan-bahannya sangat simpel sekali dan mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga gampang. Bahan-bahannya sangat simpel sekali. Ini ada cumi, terus ini ada bawang merah, bawang putih, cabai besar hijau, cabai rawit hijau, terus ini tomat hijau. Sekarang langsung dimasak aja. Sekarang langsung ini nyalain kompornya. Aduh, tak boleh dia. Mana ya kalau lo nyalo? Langsung ini masukin dulu bawang putih. Ini kan burung 15 sih pasar nih Pak Lekor. Iya, mana pasar. Ini bawang merahnya memang saya banyakin. Ini bawang merah ya Bunda, tapi kayak bawang bombay, mungkin bawang merah besar. Kalau sudah layu, langsung masukin cabai rawit sama cabai ini ya, cabai hijaunya. Sudah seperti ini langsung masukin ini cuminya. Ini saya kasih kaldu bubuk ya, Oiko. Kalau Bunda nggak suka, kasih garam aja. Terus gula pasir, secukupnya aja. Ini nggak usah dikasih air ya, soalnya ini sudah keluar airnya. Ini bunuh raro mana ini deh. Tunggu sebentar, setelah mendidih ini sudah matang. Soalnya kalau cumi nggak boleh lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti dagingnya jadi keras. Ini sudah matang ya, sudah cukup seperti ini. Langsung diangkat dan siap untuk disajikan nanti waktu pas buka puasa.
Kok cepok dia kan bisa nabar. Teteng sudah siap tumis cumi ya, cumi cabe hijau. Ini sangat enak sekali, pasti rasanya mantap. Jangan lupa ya Bunda, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.